kirim itu ptsp.halal.go.id. Nah, di situ kita untuk proses masuk akses ini itu bisa mengisi dokumen persyaratan. Itu mulai dari di dalam sistem itu nantinya ada dua. Ada yang program Safe Declare atau pernyataan pelaku usaha, itu yang 0 rupiah. Khususnya di 5 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2017 hingga 2022. Awal dari program ini dimulai dengan pemetaan kajian komoditi. Makanya tadi kita lihat banyak produk-produk UMKM yang lahir dari komoditi-komoditi yang ada di kabupaten kota. Misalnya saatnya seperti rumput laut yang tadi merupakan komoditi unggulan dari Kabupaten Wakatobi. Project Enslik tidak hanya memfasilitasi dari sisi pasar, kita juga memulai dari tadi saya bilang kajian, lalu kita memfasilitasi proses-proses kebutuhan proses produksinya. Jadi kalau tadi dikatakan rumput laut, dia dulu menggunakan pelampung pakai plastik, sekarang sudah menggunakan pelampung yang ramah lingkungan dengan menggunakan batok kelapa. Dulu proses produksinya ikan asap, dia tradisional hanya menggunakan tungku biasa, tidak ada mekanisasinya. Nah sekarang dengan pendampingan sama proses ini, mereka dikasih pelatihan tentang GMP, proses produksi yang berstandar,
GMP dan mereka dengan proses produksi ini maka bisa menghasilkan produk yang lebih higienis gitu. Dan kalau lebih higienis orang tidak ragu untuk membeli produknya sehingga mereka sekarang bisa masuk di pasar pemasaran. Untuk yang UMKM yang ikut di ekspor? Sudah 17 UMKM dari Bertawa ini yang sering ikut itu. Hari ini ada 17 produk dari teman-teman pelaku UMKM dari 5 kabupaten kota. Nah, yang masuk kelas yang kita pamerkan ini semua yang sudah mempunyai izin. Izin baik UMB, PRT, sertifikat halal. Masuk kalau untuk laut itu dia sudah melalui proses CBNG, bagaimana cara melakukan proses budidaya rumput laut yang baik gitu. Itu tadi di kabupaten kota itu apa aja bu? Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Ponsel. Jadi itu sempat ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.